Ya, halo good people. Saya Li. Dan ini Baby Kimura. Hari ini saya sama Moa mau treatment botox agar rahangnya lebih tirus dan di TV bila kelihatan lebih bagus. Benar banget. Ya. Pokoknya ikutin aja ya good people. Udah disuntik, udah kelihatan tirus belum? Katanya 3 hari ya dok ya? Iya, 3-4 hari. 3-4 hari baru kelihatan tirus banget, kita lihat aja. Sekarang giliran pembalasan. Ayo dong, Moa sini kamu main, Moa yuk. Jadi kita botox, treatment botox. Jadi aku sama Moa kan agak rahangnya agak kotak gitu, dan juga banyak otot di rahangnya. Jadi daripada kita operasi, kita disarankan bisa dengan cara botox. Termasuk berani untuk menjalani berbagai treatment kecantikan yang terbilang ekstrim. Lalu apakah Li dan Moa memiliki keinginan untuk melakukan operasi plastik? Justru Liopa ini pengennya operasi rahang waktu itu, tapi ditanya sama beberapa dokter di Korea malah bilangnya kalau Li ini nggak boleh dioperasi, semakin dioperasi tambah jelek. Nah lo, kalau aku baru udah ya kan. Jadi, dioperasi mau kapan aja operasi, karena hitungnya memang kecelakaan. Jadi aku operasi perbaikan. Yang benar operasi plastik itu bukan mengubah. Tapi harus memperbaiki. Tapi dilihat lagi, setiap struktur kan ada kan yang dagunya mungkin panjang. Oh, itu, atau miring karena atau kecelakaan. Atau mungkin memang bawaan dari lahir sehingga dia tidak bisa bekerja. Yeah. Karena ada ya kesalahan, maksudnya bukan kesalahan ya, cacat-cacat tertentu ya di muka atau di bagian tubuh. Ya bisa juga merubah bibir, gitu ya. Sumbing atau rahangnya gak bisa gigit. Menjadi hal itu menjadi hal lebih baik buat, lebih positif. Positif buat dia dapat pekerjaan lebih baik lagi, ya kenapa enggak sih. Sampai jumpa good people. See you, bye-bye. Good people.